Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'd Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah hari ini Hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2016 Pesantren Mu'alab Anabak Center Indonesia Untuk pertama kalinya Menyelenggarakan pelatihan kristologi Bagi para mualaf Dan juga bagi para aktivis dakwah Yang ada di Ibu Kota Jakarta ini Alhamdulillah antusias para peserta Mengikuti kegiatan ini sangat luar biasa karena memang pelatihan kristologi ini sangat dibutuhkan sekali, lebih-lebih saat ini tantangan umat Islam sangat berat sekali. Sebagaimana kita ketahui, beberapa tahun belakangan ini pergerakan-pergerakan kristenisasi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan ini merupakan tantangan tersendiri bagi kaum muslimin. Hasil dari pergerakan kristenisasi ini tidak sedikit saudara-saudara kita kaum muslimin yang telah berhasil mereka murtadkan. Puncaknya seorang ustadz yang mengajar di salah satu pesantren di Indonesia bisa murtad dari agama Islam dan hari ini beliau menjadi misionaris Kristen yang namanya Saifuddin Ibrahim. Di dalam kesaksian-kesaksian saudara Saifuddin Ibrahim ini sangat merisaukan kaum muslimin karena testimoninya banyak menyinggung agama Islam. Oleh karena itu, pesantren Muallaf Anabak Center Indonesia ini merasa terpanggil untuk melakukan pembentingan iman kepada kaum muslimin khususnya para mu'allaf karena kita tahu mu'allaf itu saudara-saudara tidaklah mereka masuk Islam langsung 100% tetapi di antara mereka ini masih banyak juga yang berislam tidak total atau tidak utuh nah kalau para mu'allaf ini Mendengarkan pidato Atau testimoni saudara pendeta Saifuddin Ibrahim Secara membabi buta Bisa-bisa akan melemahkan akidah Keimanan para mu'alaf itu sendiri Maka kita harus uh, Apa namanya Menjawab Bahwa pernyataan-pernyataan tersebut Adalah tidak sesuai dengan Pemahaman Islam Yang kita pahami secara mayoritas Oleh karena itu uh, Target dan tujuan kita menyelenggarakan pelatihan kristologi ini adalah sebagai bentuk kantor juga. Yang mana di kalangan kaum Kristen, di kalangan aktivis gereja, belakangan ini sangat gencar sekali mereka mempelajari islamologi, mempelajari ilmu-ilmu keislaman, mereka pelajari Al-Quran, mereka, mereka pelajari hadis nabi, mereka pelajari bahasa Arab, dan sebagainya. Yang sesungguhnya mereka mempelajari itu tidak jujur untuk mengetahui seluk-beluk ajaran Islam. Melainkan mereka mempelajari ilmu-ilmu keislaman ini Dalam rangka mencari titik-titik kelemahan agama Islam Untuk disampaikan kepada kaum muslimin Saat mereka menjalankan misi-misi mereka Nah untuk mengkanter serangan-serangan pemikiran yang semacam ini Para muallaf sangat dipandang penting Untuk memiliki wawasan kristologi Apalagi kita tahu Santri Mu'allab Anabah Center ini umumnya dari agama Kristen. Tetapi mereka juga secara umum tidak memahami seluk-beluk agama Kristen itu. Maka kami merasa bertanggung jawab untuk memberikan pembekalan ilmu Kristologi kepada mereka. Untuk mengimbangi, ya, untuk mengimbangi Islamologi yang disampaikan oleh orang-orang Kristen tadi. Saudara yang saya hormati, tujuan kita dalam rangka pembelajaran kristologi ini yang pertama agar para muallaf ini akidahnya semakin kokoh agar mereka yakin bahwa ternyata memang agama yang benar itu adalah agama Islam. Pilihan mereka masuk agama Islam itu merupakan pilihan yang tepat, bukan pilihan yang salah. Tadi kita lihat mereka ya sudah kita sampaikan berbagai macam dalil-dalil di dalam Injil yang membuktikan bahwa agama Kristen itu tidak benar. Nah, kemudian tujuan yang kedua, ilmu Kristologi ini ya dipakai oleh para mualaf dan juga para aktivis dakwah yang lain untuk menjadi alat berdakwah kepada kaum Nasrani. Nah, kalau Saifuddin Ibrahim banyak menyetir ilmu-ilmu Al-Qur'an dan hadis yang diselewengkan maknanya, maka kita coba membekali para mualaf ini dengan ilmu-ilmu kristologi. Kalau kita bukan cari-cari kesalahan, memang kitab sucinya sudah salah. Kitab sucinya itu buatan manusia. Maka itu harus kita buktikan. Karena dalam Al-Qur'an Saudara banyak sekali ayat-ayat yang mengoreksi, ayat-ayat yang mengkritik, yang mengkritik ajaran-ajaran Kristen terutama sumber ajarannya sendiri yaitu kitab sucinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 79. Awwal bilal mina syaiton fawailul lil ladzina yaktubun al kitab bi aidhim, thumma yakuluna haza min indillah liyasteru bihi thamanang kolila, fawailul lahum mimma katabat aidhim, wawailul lahum mimma yaksubun. Celakalah orang-orang ahli kitab, celakalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena mereka telah menulis kitab suci, mereka telah menulis Alkitab, telah menulis Bible, telah menulis Injil dengan tangan-tangan mereka sendiri, alias dengan karangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan kitab suci mereka ini bersumber dari Tuhan. Nah, anak-anak para mualat ini perlu kita bekali mereka ilmu. Sejauh mana pembuktian kebenaran ayat ini bahwa kitab suci orang Kristen itu karangan manusia? Alhamdulillah, tadi sudah kita tunjukkan ayat-ayatnya bahwa benar tuduhan Al-Quran: Injil mereka itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Injil mereka itu karangan manusia, yaitu karangan Paulus. Nah, saudara-saudara, kami bertekad akan menyelenggarakan kegiatan pelatihan kristologi ini secara berkala, bukan saja sasaran kami kepada santri muallaf Andaba Center akan tetapi juga kepada para kaum muslimin terutama para aktivis-aktivis dakwah karena mengingat begitu gencarnya serangan-serangan kristenisasi di Indonesia hanya salah satu cara yang paling efektif untuk mengkanter ya kristenisasi itu adalah dengan memiliki bekal-bekal atau wawasan ilmu kristologi, alhamdulillah, hari ini cukup banyak yang hadir, ya, sangat representatif dan sangat uh, memuaskan sekali, baik dari segi antusias jamaahnya atau antusias pesertanya juga dari paparan materi yang disuguhkan oleh narasumber kita yang tidak asing lagi, yaitu Ustadz Haji Insan LS Mokoginta, dan juga saya pribadi tadi banyak mengantarkan tentang dasar-dasar pentingnya kita mempelajari kristologi ini ini saja saudara-saudara tujuan awal kita di annaaba Sentri Indonesia menyelenggarakan pelatihan Kristologi mudah-mudahan pelatihan ini memberikan manfaat kepada kaum muslimin khususnya kepada para mualaf untuk menguatkan iman Islam mereka agar mereka berislam itu secara kafah karena Allah subhanahu Wa ta'ala memerintahkan Ya amanu lakum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara utuh, secara total dan jangan kamu mengikuti program-program syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah. Takbir Allahu Allah Akbar